Saya baca dalam komen netizen hari ini, walaupun Abah dah umumkan sesuatu yang mengembirakan semalam, mereka yakin Pak Long Mael akan kata macam-macam SOP dan sekatan-sekatan. Dan begitu juga petang nanti, mungkin ada lagi sekatan-sekatan daripada Pak Gan Hisham. Apa yang Perdana Menteri lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang akan diperkatakan oleh DG Kesihatan, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga keselamatan dan kesihatan tuan-tuan, keluarga tuan-tuan dan masyarakat di sekitar tuan-tuan puan. Teruskan dengan kawalan kendiri. Saya tak boleh kata terus kekal di rumah kerana semua orang dah keluar rumah dah sekarang. Jadi teruskan dengan kawalan kendiri untuk memastikan keselamatan diri serta keluarga.